Polrestabes Medan menggelar rapat bersama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan malam takbiran di wilayah hukum Polrestabes Medan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto di Rupatama Polrestabes Medan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh para pejabat utama Polrestabes Medan, Kasubdit 3 Intelkam Polda Sumatera Utara Kompol S. Siregar, Kadis Hub Kota Medan, Kasatpol PP Kota Medan, Ketua MUI, tokoh agama dan para undangan. Dalam hasil rapat tersebut, Kapolrestabes Medan menghimbau kepada para masyarakat yang berkendara agar tidak melewati beberapa titik lokasi takbiran. Adapun titik lokasi yang tidak boleh dilalui diantaranya Jalan Pulau Pinang, Jalan Balai Kota, Jalan Guru Patimpus, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Gajah Mada, Jalan S. Parman, Jalan Sudirman, Jalan Juanda, dan Jalan SM Raja. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Trigrata TV, salam Trigrata.